Kepiting yang besar. Besar, kepiting yang besar. Ada yang ngendok aku sapi ya, cukup siji. Lagi larang sih, kan segi sama satu. Bukan sama satu siji. Ada ngendok. Ya murah. Murah, ya. Ini paling sapi ya, aku ya sama organik sapi ya. 40. 40, 40 ribu. Satu ekor piting betina. Ngendok lima sapi. Ayah dengan ngendok. Oh, bang ya. Ngendok ya. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Kecil. Sehat channel Fajar Kecil. Lagi ada di lokasi tampak posku, lagi ngelihat Mang Sakup mau ngayar bubu naga. Mang Sakup ya warga desa Ambulu, kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang kesehariannya kerjanya merawat bosku, kadang di laut, kadang ya seperti ini. Nah, kita saksikan aja bosku ya seperti apa, mudah-mudahan nanti Mang Sakup dapat memperoleh hasil. Panen tok si Mang Sakup. Tuh panen tok aja dibuang nih. Ratoy. Oh, ratoy. Oh, miki hasil bubu miki bos, hasilnya ge. Sakil ana beli Mang Sakup. Masih lo. Kira pun kira habis ya. Ada rasa. Bang Ludang Maning, bubu nomor loro. Ini kalau tidak harus disot ya man. Awas ya aku. Wah iya kepiting patak pangan dengan dog. Dapat kepiting bos, kepiting dog, kepiting wadon.
Aman. Dek beting, ayane sing nduk. Capita bang. Oleh kepiting, kanjengan kepiting ngene ka punakane. Punakane kanjengan kepiting. Kepiting wadon. Misal urang. Diuntuk wes atas. Kepitingnya besar. Besar, kepitingnya besar. Paling ngendok aku sapir masuk kup siji. Lagi larang sih kan segi sama satu. Sama no bukan sama satu siji. Hari ngendok. Ya murah. Murah ya. Ini paling sapir aku sama no regane sapi ya. 40. 40. 40.000 satu ekor piting betina. Ngendok lima satu. Ayo nengen dok. Oh bang ya. Ngendok ya. Ini bos, kurang besar-besar. Oh, kurang itu. Kurang bajin deh. Besar kurang. Hasilnya lumayan. Satu buku naga hasilnya saat ini segini bosku. Kalau lagi ada rezeki bagus, hasilnya 3 kali lipat ini bosku. Satu buku naga taruh di air supaya udangnya hidup, bos. Dapat teake bos. Di belarakan dapat teake. Dua bubu naga. Waduh. Hitungnya sekilon lebih ya mas aku. Hitung. 20. 20 ya. Hampir satu ember kecil. Tutup buatan pada mencelat orangnya. Ini kan apa kalau perang-perang ur merasa doa itu angkat bubu naga bosku. Tadi Mang Sakub sudah mengangkat bubu naga sebanyak 5 buah bubu naga sudah diangkat, dan tadi kita lihat sendiri bosku hasilnya lumayan, walaupun hasilnya enggak banyak lah, tapi setidaknya sangat bermanfaat lah buat Mang Sakub, buat keluarganya. Mudah-mudahan video ini bosku bisa menghibur. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Seperti biasa bosku, sebelum kita menghidupkan video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bosku, kita mau pulang.